Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam pada anak-anak semua kelas 5. Kembali lagi bertemu dengan Pak Tantra di MJS TV, SD Negeri Kalibanteng Kidul 01. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, untuk kali ini kita akan membahas tentang pecahan campuran, operasi penjumlahan dan pengurangannya. Sebelum kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran, ayo kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan pecahan campuran. Baik, perhatikan Bapak punya sebuah gambar. 1/2. Gambar yang kedua adalah, ya betul, 2/2. Nah, gambar yang ketiga, 1, ya. Jadi ada pecahan biasa, 1/2 dan 2/2. Ada juga bilangan bulat atau 1. Lantas, apa yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah percampuran antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini. Nah, ternyata 2/2 adalah sama dengan 1 atau senilai. Ya, lanjut. Bapak punya gambar berikutnya. Itu adalah 3/2. Perhatikan. Nah, 3/2 merupakan pecahan biasa. Lanjut, ada 1/1/2 atau kita sering menyebutnya 1/1. Nah, itu merupakan pecahan campuran. Seperti yang tadi Bapak bilang, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan biasa yang dicampurkan atau digabungkan. Dalam hal ini 1/1, kenapa disebut pecahan campuran adalah terdapat 1 yang merupakan bilangan bulat dan terdapat 1/2 yang merupakan pecahan campuran. Baik, kita lanjutkan. Pecahan 3/2 dan 1/1/2. Ini ada dua pecahan. 3/2 adalah pecahan biasa dan 1/1/2 adalah pecahan campuran. Kalau digambarkan seperti ini, ya 3/2. Satunya, ya 1/1/2. Kalau dari segi gambar mirip atau boleh dibilang sama, mari kita buktikan apakah 3/2 itu senilai atau sama dengan 1/1/2. Kita geser. Nah, ternyata tepat sekali. Kita kembalikan lagi. Jadi, pecahan biasa 3/2 itu senilai dengan pecahan campuran 1/1/2. Kita lanjutkan lagi. Ya, biar lebih jelas lagi anak-anak ya. Pecahan biasa 7/4 dan pecahan campuran 1/3/4. Perhatikan untuk gambar dari 7/4-nya, ya. Sudah jelas? Perhatikan juga dengan gambar yang 1/3/4-nya. Apakah 7/4 senilai dengan pecahan campuran 1/3/4? Coba kita buktikan. Nah, kita tarik. Oh, ternyata sama. Berarti pecahan biasa 7/4 itu senilai dengan pecahan campuran 1/3/4. Biar lebih mantap lagi, kita bercontoh lagi. 7/3 dan 2/1/3. Kita bisa melihat 7/3. Nah, ternyata 7/3 itu senilai dengan 2/1/3. Jadi, antara pecahan biasa dengan pecahan campuran itu ada yang senilai. Berikut beberapa contohnya. Nah, dari beberapa contoh dari gambar yang sudah Bapak berikan, ayo perhatikan hasilnya seperti apa. Bagaimanakah cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Ingat, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Perhatikan cara yang pertama. Untuk 3/2, kita ubah menjadi pecahan campuran. Kenapa? Hasilnya adalah 1/1 atau 1/1/2. Perhatikan anak-anak, langkah yang pertama adalah kita membagi
pembilang dengan penyebut. Dalam hal ini berarti 3 dibagi 2. Berapa anak-anak? Ya, 1. Kita tarik. Nah, di sini 1 hasilnya. Perhatikan. Nah, sisanya berapa? 3 per 2, 3 dibagi 2 adalah 1. Sisanya berapa? Ya, betul. Sisanya 1 kita taruh atau kita tempatkan di pembilang. Perhatikan. Nah, untuk penyebutnya, kita samakan dengan penyebut awalnya yang merupakan adalah 2. Berarti 3 per 4 senilai dengan atau bisa diubah dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1, 1 per 2. Perhatikan, kenapa 7 per 4 itu bisa diubah menjadi pecahan campuran 1, 3 per 4. Perhatikan, yang pertama, pembilang dibagi penyebut atau 7 dibagi 4. Hasilnya berapa? Yap, 1. 1 kita letakkan, nah, di bilangan bulatnya. Selanjutnya, sisanya dari operasi pembagian 7 bagi 4 adalah 3. Nah, ya, 3 kita letakkan di pembilangnya. Di pembilang, di pecahan biasanya. Nah, lalu seperti yang tadi, untuk penyebutnya tinggal kita tarik dengan penyebut yang sebelumnya, yaitu 4. Jadi, 7 per 4 itu kalau kita jadikan pecahan campuran jadi 1, 3 per 4. Lebih jelas lagi, perhatikan contoh yang ketiga. 7 per 3, ya, sama. 7 dibagi 3 dulu caranya. Hasilnya berapa, anak-anak? Ya, betul, 2 ya. Duanya kita berikan atau kita letakkan di bilangan bulatnya. Sekarang bagaimana cara mengisi untuk pecahan biasanya setelah bilangan bulatnya. Sisanya dari 7 dibagi 3 adalah 1. 1 kita tempatkan di pembilang atas. Nah, tinggal penyebutnya 3. Oke, jadi 7 per 3 pecahan biasa. Jika kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran, adalah 2, 1 per 3. Nah, bagaimanakah cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Kali ini sebaliknya. Bapak ulangi, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Kita beri contoh, 1, 1 per 2 atau 1 setengah ini merupakan pecahan campuran. Ya, terdiri dari 1 bilangan bulat dan setengah pecahan biasa. Perhatikan caranya adalah penyebutnya, ya, berapa? 2. 2 dikali bilangan bulatnya berapa? 1. Pintar. Tarik. Sini 2 kali 1. Ya, kita hitung dulu berapa, anak? Yap, 2 jawabannya. Terus pembilang yang di atas kita tarik. Nah, ditambahkan atau dijumlahkan. 2 kali 1 tadi berapa? 2 ditambah 1 3. Yap, pintar sekali. 3. Nah, 3 ini kita jadikan sebagai pembilang, tepat sekali. Untuk penyebutnya menggunakan apa? Yap, betul. Untuk penyebutnya kita gunakan dari penyebut yang sudah ada. Dalam hal ini adalah 2. Tinggal kita tarik lagi. Nah, pintar. Pengen lebih jelas lagi? Mari kita simak soal atau contoh nomor 2. 2 1 per 3 atau 2 1 3. Yuk, caranya bagaimana? Pertama, bilangan penyebutnya dulu. Tarik, ya, 3 dikali berapa, anak-anak? Dikali 2. Kita ambil dari bilangan bulatnya. 3 kali 2 berapa? Ya, betul, 6. Terus kita tambahkan dengan pembilangnya. 1. Tarik, ya. 3 kali 2, 6 tambah 1 adalah 7. 7 kita letakkan sebagai pembilang. Penyebutnya 3. Kita tarik. Nah, tepat sekali. Ya, sekarang perhatikan anak-anak, kalian sudah bisa mengubah dari bentuk pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan sebaliknya, pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Setelah kalian menguasai materi itu, kita bisa melangkah ke tahap berikutnya, yaitu penjumlahan pecahan campuran. Bapak ingatkan sekali lagi, untuk kamu mahir dalam materi penjumlahan pecahan campuran, kamu harus sudah menguasai terlebih dahulu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya.
mengubah pecahan campuran menuju ke pecahan biasa. Yuk, sekarang kita simak penjelasan dan contoh berikut ini. Ada 1 1/2 ditambah 2 1/3. Hasilnya, perhatikan langkah pertama. Kita rubah pecahan campuran 1 1/2 menjadi bentuk pecahan biasa dan hasilnya adalah 3/2. Ingat cara yang tadi? 2 dikali 1, hasilnya 2, ditambah 1, berarti 3 untuk pembilangnya. Dan 2 adalah untuk penyebut aslinya. Berarti 1 1/2 jika kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 3/2. Seperti yang Bapak tuliskan ini yang berwarna merah. Lanjut, sekarang berarti kita rubah pecahan campuran 2 1/3 yang berwarna hitam menjadi pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Coba perhatikan anak-anak. Kira-kira berapa hasilnya? Ya, betul. 7/3. Dari mana? 3 dikali 2, 6. Betul. Ditambahkan 1, berarti 7. Betul. Penyebutnya 3. Nah, perhatikan anak-anak. Sekarang kita sudah menemukan pecahan biasa 3/2 ditambah 7/3. Langkah apa yang harus kita lakukan setelah ini? Masih ingat? Ya, menyamakan penyebutnya. Ada penyebut 2 dengan 3. Kita cari KPK dari 2 dan 3. Berapa kira-kira anak-anak? Ya, betul. 6. Karena 6 bisa membagi 2 dan bisa membagi 3. Yuk, sekarang kita samakan penyebutnya dulu. Jadi 9/6 ditambah 14/6 ya. Caranya adalah 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 kali 3 hasilnya 9 ya. Jadi 9/6. Terus 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 7 sama dengan 14. Perhatikan sekarang penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal kita jumlahkan pembilang dengan pembilangnya. Jadi 9 ditambah 14 berapa? Yap, 23/6. Ingin lebih mantap, kita jadikan jadi pecahan campuran. Jadi berapa? Nah, 3/5/6. Oke, anak-anak. Sampai sini sudah jelas. Kita beri contoh 1 kali lagi. 2 1/4 ditambah 3 2/3. Pertama, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 1/4. Kita ubah jadi pecahan biasa, jadi berapa? Ya, pinter, 9/4. Kalau 3 2/3, kita ubah menjadi pecahan biasa, jadi berapa anak-anak? Ya, betul, 11/3. Langkah selanjutnya adalah kita menyamakan penyebutnya. Kita cari KPK dari 4 dan 3. Betul, 12. Ketemu hasilnya adalah 27/12 ditambah 44/12. Sudah sama penyebutnya, mari kita jumlahkan 27 ditambah 44. Hasilnya adalah 71/12. Kita rubah menjadi pecahan campuran. Ingat, caranya 71 dibagi 12. Ya, nanti hasilnya ada sisanya 11. Berarti 5 11/12. Cukup jelas ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan. Sebelumnya kita simpulkan dulu. Untuk menjumlahkan pecahan campuran, ada cara yang pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya. Yang kedua, menyamakan kedua penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua penyebut yang berbeda tersebut. Langkah yang ketiga adalah melakukan penjumlahan atau operasi penjumlahannya. Jelas, sekarang kita lanjutkan ke pengurangan pecahan campuran. Perhatikan contohnya, 2 1/4 dikurangi 1 1/5 sama dengan ya 9/4, jadikan pecahan biasa dulu, sama kayak penjumlahan, dikurangi 6/5 hasil dari pecahan biasa. Ya, 9/4 dikurangi 6/5. Langkah selanjutnya adalah kita samakan penyebutnya antara 4 dengan 5. Kita cari KPK 4 dan 5, ketemu hasilnya adalah 20.
Kenapa ketemu 45 per 20? Bapak jelaskan ulang. Caranya, 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. 5 dikali 9 atasnya, 45. Kita taruh atau letakkan di bagian penyebutnya. Berarti 45 per 20. Sama halnya dengan 24 per 20, berasal dari 20 dibagi 5, hasilnya 4. 4 dikali 6, hasilnya 24. Nah, ketika sudah ketemu penyebut yang sama, tinggal kita kurangkan pembilang dengan pembilangnya. Berarti 45 dikurangi 24. Kita lihat berapa anak? Yap, 21 per 20. Kalau kita jadikan pecahan campuran menjadi 1, 1 per 20. Konsepnya hampir sama dengan penjumlahan, ya. Jadikan pecahan biasa, samakan penyebutnya, terus kita kurangkan pembilang dengan pembilang. Ya, biar lebih jelas lagi, kita beri contoh satu kali lagi. Perhatikan anak-anak. 3 per 4 dikurangi 2, 1 per 2. Kita rubah menjadi bentuk pecahan biasa. 3 per 4 menjadi 15 per 4. Dan 2, 1 per 2 menjadi 5 per 2. Perhatikan. Langkah selanjutnya adalah, ya, menyamakan penyebut dengan mencari KPK 4 dengan 2. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Betul. Nah, sudah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan pembilang dengan pembilang. 15 kurang 10 adalah 5. Penyebutnya 4. Berarti hasilnya adalah 5 per 4. Kalau mau kita jadikan menjadi pecahan campuran, caranya adalah 5 dibagi 4. Berapa anak-anak? 1. Sisanya berapa? 1. Betul. Jadi 1, 1 per 4. Kalau penyebutnya, samakan dengan penyebut sebelumnya yang sudah sama 4. Berarti 3, 3 per 4 dikurangi 2, 1 per 4. Hasilnya adalah 1, 1 per 4. Cukup jelas kan anak-anak? Mari kita simpulkan. Untuk operasi pengurangan pecahan campuran, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, menyamakan kedua penyebut. Dan yang ketiga, melakukan pengurangan. Ya, sampai sini mudah-mudahan kalian lebih jelas lagi. Nanti kalau masih bingung, bisa tanya ke Pak Guru. Oke? Baik anak-anak, cukup sekian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar karena masa depan kalian, kalianlah yang menentukan dari sejak sekarang. Maka dari itu, tetap rajin belajar dan berdoa. Demikian dari Bapak, semoga bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.